Sebenarnya banyak hal yang saya mau sampaikan. Pertama saya mau laporan ke Prof hasil memang kebutuhan juri yang mendesak atau bagaimana? Itu juga juri pertama masuk juga belum. Masih banyak ya sebelum. Bisa aja cuma silver dulu. Itu juga bahan pertimbangan kelasnya berapa kali? Oh enggak deh, enggak pada lulus sama kasih si si siapa iya yang turun kalau itu enggak lulus. Akhirnya tapi sekarang kan akhirnya enggak. Enggak tahu enggak Liga enggak lulus. Iya. Kopur aja nggak jelas. Kopur nggak lulus. Iya. Karena dia mungkin hanya sekedar makan, ada iya. Nggak. Jadi lugu sama dengan silver diambil. Iya. Cocoknya nggak lama. Perbandingan. Soalnya kan dari sini kalau kita keliru banyaknya. Menyandingkan. Iya. Ternyata pilihan kita itu benar-benar jauh. Maksud saya seperti itu. Jadi ada famous feedback yang. Iya. Kita kan ada sinkron ukuran utama. Contohnya kita dari situ. Ya, bagus itu pinter-pinternya ini ya. Karena buat evaluasi diri sendiri. Nggak ucang. Kenapa saya nggak bandingkan dengan saya? Saya sih mungkin paham, tapi pinginnya kan agar sama yang pukul di situ lah. Nah itu kan karena Pak Kun telepon saya. Wah, kamu kok pinter dong juri ini, sampai kodoh. Pak Kun kan suka gini orangnya. Dia feedback ke saya, Pak. Jujur aja, dia telepon. Eh, mari ini mah gantinya, weh. Balik. Itu Pak. Iya, tadi gini sih sebenarnya. Tadi kan skenarionya tapi sebelum penutupan panaman kan saya mau kasih evaluasi. Iya. Tadi itu sebenarnya. Sebenarnya banyak hal yang saya mau sampaikan. Pertama saya mau laporan ke Prof hasil pada saat pelaksanaan. Ya silakan gitu loh. Tapi step itu dulu karena begitu nanti ngalamin kesulitan kalau enggak tahu stepnya enggak bisa nyelesain. Kita beberapa kali juri, beberapa kali juga kok debatnya yang luar biasa. Di Surabaya juga cukup berat kok untuk mutusin pemenangnya. Yang di Surabaya, iya. Jadi bukannya, karena makin mengkerucut itu kan ini
bukan nentuin pohon yang pohon sama yang bilang paling bagus, tapi kan mau dicari yang paketernya panjang. Kita mulai lah di situ sebenarnya. Simpelnya kan kita mulai cari di kelemahannya. Entah dia potnya kotor, entah dia ada rumput, ada apa-apa, itu mulai. Entah dia tiba-tiba ranting kaku, rantingnya ada yang putus potongannya kelihatan, itu jadi bahan pertimbangan nantinya. Kalau sepintas oke baik, tapi begitu dua disandingin, kamu harus pilih yang terbaik. Ya, cari kelemahannya. Ya, udah diharus. Bukan kadang-kadang pohon itu kita akan kita bisa loh, Pak. Iya. Kita harus. Ini yang mana nih? Ini kekurangannya yang mana nih? Karena begitu. Ini bisa ya, kan? Karena bisa, udah harus tentuin yang kayak gitu. Kejadiannya malah seperti itu, memang. Lah iya. Ya emang di sepertinya gampang-gampang susah. Sepertinya gampang-gampang aja. Secara teknis kelihatannya gampang. Brokoli juga evaluasinya main gampang pagi kita akan bisa. Tapi penentuannya sampai ketiduran di kursi kemas dulu gini gak mudah. Sampai mbak pegang kertas ya. Saking capeknya gak kuat. Dia bantu gue. Sampai gini gua di kursi gak kuat. Yang kerja ketuan ya aku tadi iya, jangan. Semua tidur kan? Terus kan aku kayak gak bisa update pak. Itu pembahasan yang sudah masuk dalam kategori kategori akan dia akan menjadi apa? Akan menjadi juara misalnya. Ini di disimpan, datanya itu disimpan. Baru kemudian nanti dipelajari satu demi satu secara lebih detail. Wah, ini nggak ada masalah. Nah, secara lebih detail. Sehingga apa? Yang sekarang merupakan perbaikan dari perbaikan dari sistem yang sebelumnya. Setelah dianalisis lebih mendalam, akhirnya ada rekomendasi. Rekomendasi ini akan dipakai untuk yang berikutnya, gitu. Selalu ada kayak gitu sehingga nanti ya evaluasi ya kalau ya, nah, itu kan untuk juri bahwasanya juri itu menjadi semakin bertanggung jawab kayaknya harus ada itu juga kayak model ngikutin Malaysia yang dipakai ataupun Cina gitu kan jadi ada penghargaan khusus dari juri-juri senior yang sudah terkonsen di rumah ini ya, jadi secara penjurian gabungan itu yang dari beberapa juri nilai itu menghasilkan best IMSO secara lomba. Tapi juga ada penghargaan dari sisi personal judge-nya. Makanya itu gak usah diomongin di si organisasi sendiri. Secara diam-diam. Yeah. Makanya begitu diam aja nominasi. Kira-kira itu kan masalah teknis sih sebenarnya. Ya gini, kan ada beberapa omonganku yang nanti pasti nyerangkan. Nyerangkan yang agak kurang mengenakan ke dalam organisasi sebenarnya. Itu bukan jadi omongan, jangan jadi bahan ketika. Iya, jadi kan mesti ada masukan dari perikanan. Kemudian itu gagasan-gagasan di luar yang udah biasa itu. Lagi itu gila, kalau teman-teman yang lama-lama, teman-teman yang dulu yang sudah kekuatan. Itu kan bisa di sini ya, bukan camat. Lagi! Beda, ya. Tadi kayak kalau mencapir. Kalau sekarang kayak apa? Demonstran. Full speed. Lagi. Lagi. Apa kabar? Lagi. Luar biasa. Suki. Apa kabar? Suki. Apa kabar keduanya ya? Apa kabar? Suki. Suki tenang. Pulang dari awal ya. Suki tenan. Ulangi lagi. Ya. Suge pertama, apa kabar pertama? Suge. Rapi meneh. Kedua. Suge. Apa kabar ketiga? Suge. Saya Suge. Iya. Aku Suge. Ulangi dewe. Oke. Ulang ya. Apa kabar? Loh. Ini bukti mas, makanya pesan itu kadang-kadang nggak nyampe. Ya, ujian, ujian lah.
kurang ya. Abang-abang. Abang-abang. Sugih tenan. Abang-abang. Sugih. Ada tambahan satu lagi Indonesia. Saya mewakili Profesor Dr. Yudan Al-Farullah sebagai ketua umum. Beliau masih ada tugas sehingga beliau tidak bisa buka. Pertama saya nyampaikan pesan, terima kasih kata beliau, saudara sudah memiliki jubilasi yang luar biasa ikut di klub. Karena kita, organisasi kita berkembang terus, tapi juri yang kita miliki masih sedikit. Nah, total sekarang organisasi ada 72 ya Pak? 72 sampai Cilegon, nanti habis ini pulang langsung deklarasi pameran besar. Siap, insya Allah. Go, ya, ini udah 73. Ya ingat, organisasi Rubi adalah bersifat inklusif, bukan eksklusif. Jadi siapa aja boleh gabung. Gak punya bonus, asal seneng aja, gabung dulu gak apa-apa. Nanti lama-lama kan beli. Ya kan? Betul kan? Jadi, kita rangkul dan kita tidak boleh terbawa arus. Ya.